sejauh ini. Sedangkan PSBS Biak lebih banyak konsentrasi di area pertahanan. Muhammad Niko. Luang berbahaya kontrolnya melibatkan winger Karawai tadi. Dan kali ini Niko Fadila umpan berbahaya Kakashi yang dituju tadi. Lagi satu tandukan krusial dilakukan di zona pertahanan dari PSBS Biak. Upaya dari Yohanes Kandaimu, pemain bertahan yang memiliki insting luar biasa dalam penempatan posisi. Pasukan PSBS Biak yang terus berambisi setelah tampil mengejutkan mampu bermain imbang menghadapi Mitra Kukar di laga pembuka. Cadangan dari Patrison Rumere. Rumbino. Paskan oleh Yohanes Kandaimu tadi. Oh, bola hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Matias Maniani. Niko Fadila sedikit panik tadi dan memberikan satu kesempatan tendangan sudut. Akankah dimanfaatkan oleh PSBS Biak untuk mencetak satu kejutan di penghujung laga babak kedua? Sekarang Kalteng Putra mencari ritme permainan untuk membuka pertahanan dari Persewar. Ya, baik sekali umpan terobosan Nur Akbar Jawara Munir. Ya, di cover sangat apik sekali, namun kali ini dengan menyerangkan gol di menit-menit akhir dan mengamankan 3 poin untuk tuan rumah, Kalteng Putra juga bergabung di grup D. Tekatik bola di sana, tagi dipatahkan oleh Atururi. Kali ini Niko berduel tadi di dekat. Setiap Anda yang menonton di rumah, kali ini Persewar mencoba untuk menekan Kalteng Putra. Tagi tekatik bola. 23 ini Niko aiming atau pointing ke setiap kawan-kawannya. Niko bersiap-siap. Kalteng Putra, ini dia kesempatan. Niko umpan, namun sayang Rarbo. Apakah sebuah pelanggaran play on? Ternyata Tangsil kepada Muhammad Niko Fadila. Ini dia Rawai. Ada Niko pressing. Iya, lagi-lagi belum. Niko disambut oleh Nur Akbar Jawara Munir, tapi belum. Ya, Persewar lagi-lagi mencoba. Ada Krawai terpotong oleh pemain dari Persewar. Krawai kembali. Tekatik bola di Kayan Asururi. Ya, kesempatan Niko crossing. Kita lihat masih di Ararbo tadi mencoba, masih bisa dipatahkan. Sekarang Kalteng Putra mencari ritme permainan untuk membuka pertahanan dari Persewar. Ya, baik sekali umpan terobosan Nur Akbar Jawara Munir. Ya, di cover sangat apik sekali, namun kali ini dengan menyerangkan gol di menit-menit akhir dan mengamankan 3 poin untuk tuan rumah, Kalteng Putra juga bergabung di grup D. Tekatik bola di sana, tagi dipatahkan oleh Atururi. Kali ini Niko berduel tadi di dekat. Setiap Anda yang menonton di rumah, kali ini Persewar mencoba untuk menekan Kalteng Putra. Tagi tekatik bola. 23 ini Niko aiming
atau pointing ke setiap kawan-kawannya. Niko bersiap-siap. Kalteng Putra, ini dia kesempatan. Niko umpan. Namun sayang Rarbo. Apakah sebuah pelanggaran? Play on ternyata. Tangsil pada Muhammad Niko Fadila. Ini dia. Rawai. Ada Niko pressing. Iya, lagi-lagi belum Niko disambut oleh Nur Akbar Jawara Munir. Tapi belum. Ya, Persewar lagi-lagi mencoba. Kepada Terawai, terpotong oleh pemain-pemain dari Persewar. Terawai kembali. Kita ketik bola di Kayan Asururi. Ya, kesempatan Niko crossing. Kita lihat masih bisa kembali diamankan kesempatan kali ini Persewar. Siap untuk extra time, sudah berjalan kurang dari 2 menit.